Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan yang kiranya memberikan segala sesuatu. Mungkin tidak semua yang kita minta, tidak semua yang kita berdoa dengannya Allah kabulkan, tapi hampir semua yang kita butuhkan, hampir semua hal yang kiranya untuk menjalani atau untuk meneruskan kehidupan kita, Allah masih berikan kepada kita. Maka tak bisa kita elakkan lagi, tak bisa kita pungkiri. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Nikmat Allah yang mana pula yang kiranya bisa kita dustakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kembali kita juga bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sebaik-baiknya manusia yang pernah hadir muncul di muka bumi ini. Dia adalah yang paling Allah cintai di antara hamba-hambanya, orang yang paling lembut hatinya, yang paling bersegera dalam kebaikan, dan tidak sedikit orang-orang yang mau berkorban bahkan nyawanya sekalipun demi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada sebuah ayat yang Allah katakan, "Wa ma atakumur rasul fahudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dalam ayat ini Allah tegaskan, Allah jelas-jelas tegaskan kepada kita, wama atakumur rasul, apa yang datang dari rasulmu, dari para nabi, yang tentunya yang membawa syariat, yaitu para rasul, yang kita sampai kepada syariatnya atau penutup dari syariat itu sendiri, beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahudhu, kita diperintahkan untuk mengambilnya. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang engkau dilarang dengannya, maka fantahu, jauhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bahkan beberapa hadis diturunkan, beliau sering menyampaikan bahwasanya ketika datang perintah amartukum bisyai fa'alu mastata'tum, ketika datang perintah kepadamu amartukum bih, maka engkau kerjakan mastata'tum, dengan semampumu. Bagaimana engkau bisa lakukan, lakukan. وَمَا نَهَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ, dan ketika engkau dilarang terhadap sesuatu, maka harus mutlak kau harus tinggalkan. Konsepnya atau juga cara mudah kita memahaminya, kita yang pada asalnya diam, ya, tidak melakukan apapun, kemudian datang dua pilihan. Ada perintah dan ada larangan. Pada asalnya kita diam,
tidak melakukan apa-apa. Ketika datang perintah, Rasulullah katakan, "Fa'alu mastata'tum." Kalian lakukan semampu kalian. Artinya apa? Diperintahkan kepada kita salat. Yang pada asalnya salat dikerjakan 5 waktu. Dan itu adalah hukumnya wajib. Kita kerjakan semampu kita. Semampu kita masih di sini, kita tidak mampu berdiri misalnya. Boleh kita lakukan dalam keadaan duduk. Kita tidak mampu duduk, boleh kita lakukan dalam keadaan berbaring. Kita tidak mampu berwudu dengan air, karena mungkin ada penyakit, atau bahkan karena kekeringan, kesulitan air. Boleh dibolehkan dengan tayamum. Kita tidak mampu berakikah untuk anak laki-laki kita 2 ekor kambing, ya. Maka dibolehkan berakikah dengan 1 ekor kambing. Masih banyak lagi syariat-syariat, ajaran-ajaran, ibadah-ibadah yang kiranya itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ketika kita tidak mampu dan uzur yang kita miliki bisa diterima, maka kita kerjakan semampu kita. Tapi ketika berbicara tentang perkara yang Allah haramkan, Rasulullah larang, maka dia sifatnya mutlak. Tidak ada rukhsah di sana. Maka sebagian ulama mengatakan lebih berat meninggalkan larangan daripada mengerjakan perintah. Kenapa? Perintah kita kerjakan semampunya. Sedangkan larangan kita harus tinggalkan secara mutlak. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan menjelaskan lebih detail lagi tentang perkara ini insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di acara kita Nu' min Sa'ah yang kita mengangkat tentang tema melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya semampu kita dan meninggalkan larangannya secara mutlak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yang diantaranya hadis ini dibawakan oleh Abu Hurairah, sahabat Rasulullah yang benar-benar fokus dalam perkara menuntut ilmu, terus membayangi Rasulullah kemana saja perginya untuk betul-betul menimba ilmu darinya. Ya, mungkin sahabat Rasulullah ini Abu Hurairah, dia tidak sepanjang Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman bertemu dan bergaul dengan Rasulullah. Tapi dia jadikan waktunya yang hanya beberapa tahun itu betul-betul untuk menimba sebanyak-banyaknya ilmu dari Rasulullah. Nah, dia yang membawakan hadis ini. Dia katakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu anhu mastata'tum. Dalam hadis ini Rasulullah katakan, ma nahaitukum anhu, apa yang aku melarang kalian darinya, fajtanibuhu, maka jauhi. Bukan hanya perintah jangan kerjakan, tapi juga disuruh menjauhi. Ini senada dengan ayat Al-Quran, wala taqrabuz zina, perintah jangan mendekati. Fajtanibuhu, jauhi. Artinya apa? Jangan dekat-dekat. Mungkin ada orang yang dia mengatakan, Ustadz,
saya walaupun bergaul dengan teman-teman yang merokok, dengan teman-teman yang suka mabuk-mabukan, dengan teman-teman yang mungkin main wanita, berjudi, saya nggak melakukannya, Ustaz. Hanya sekedar dekat dan bergaul dengan mereka. Wahai saudaraku, engkau jangan merasa tenang dengan anggapan seperti ini. Kita sering membawakan atau menyampaikan, ya, teman dekat itu atau orang yang kita banyak bergaul dengannya itu mempengaruhi bagaimana diri kita. Kalau tidak jelas, ya, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, Rasulullah bilang, katakan dalam hadis itu, jika engkau ingin melihat seseorang, maka lihat siapa yang ia temani. Siapa teman bergaulnya. Atau hadis yang masyhur juga, ya, kita dapatnya tentang orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan tercium bau wanginya. Mendapatkan bau harum dari penjual minyak wangi. Sebaliknya, orang yang dia bergaul dengan pandai besi, bukan berarti kita mencela atau juga merendahkan profesi sebagai pembuat senjata, ya, atau seperti parang, besi, dan lain sebagainya. Maka dia akan tercium bau asap atau bau dari asap pembuatan barang tersebut. Artinya apa? Ketika berteman dengan orang yang baik, maka minimal kita akan terhindar dari yang buruk. Itu paling minimal. Ya, kita bergaul dengan teman-teman yang mereka majelisnya adalah majelis berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Misalnya. Maka mungkin kita tidak bisa menghafal Al-Quran, tapi minimal kita membaca Al-Quran. Atau minimal kita mendengar mereka membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Minimal kita menjadi dekat, merasa tentram, nyaman. Ya. Karena selalu bergaul dengan ahli Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran. Bisa jadi gara-gara itu Allah turunkan hidayah, Allah turunkan hikmah kepada kita, sehingga kita juga termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Itu paling minimal. Atau minimal kita tidak termasuk orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan perkara yang sia-sia. Kita ganti, ya. Dia berteman dengan teman-teman pergaulannya yang notabene, dan ini lebih banyak, ya, di kaula muda, nongkrong menghabiskan waktu dengan perkara yang sia-sia, bahkan perkara yang haram. Contoh kecil, ya. Dia bermain permainan yang saat ini ada di handphone, yang tanpa mereka sadari itu adalah permainan judi. Saya pernah dengar itu ada istilah slot atau apa, ya. Nah, ini menular, ya. Banyak yang akhirnya juga ikut main dengan perkara tersebut yang awalnya cuma coba-coba, ya. Lama-lama ketagihan, ya. Dan akhirnya sanggup berhutang untuk mengisi atau paket atau apa gitu, ya. Yang itu adalah bagian dari perbuatan judi. Ini banyak yang tidak sadar bahwasanya perkara yang dia lakukan adalah perkara yang salah. Ini dari mana? Karena pengaruh teman yang buruk. Maka kembali kita katakan, dalam perkara ini harus benar-benar kita lihat, pandai dalam menilai mana yang kiranya membawa kebaikan dan mana yang kiranya membawa kepada keburukan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nantinya menyesal. Menyesal di akhirat kita katakan, kenapa dulu aku mengambil si Fulan sebagai temanku? Yang mana waqad adallani. Dia telah menyesatkanku, memalingkanku dari jalan yang benar. Ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kembali membahas perkara perintah dan larangan ini. Ketika kalimat perintah kita lakukan semampu kita, dan kalimat larangan mutlak harus kita tinggalkan. Setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali
segmen acara kita di Mukmin Sa'ah. Ketika perintah dikerjakan semampu kita dan larangan harus ditinggalkan secara mutlak. Kita tadi telah bercerita tentang masalah perintah yang mana luar biasanya rahmatnya, betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa Rasulullah mencintai kita, sehingga dia tidak mau membebani hamba-hambanya. Yang mana Rasulullah pernah ya, ketika naik ke mimbar, dia katakan kepada para sahabat, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian untuk melakukan haji. Ini berkenaan tentang larangan seseorang yang dia banyak bertanya tentang sesuatu yang ya tidak dibutuhkan. Itu juga termasuk ada larangan di sana. Maka ada yang yang bertanya, Rasulullah, apakah tiap tahun kami berhaji? Rasulullah tidak menjawabnya. Rasulullah diamkan. Kemudian dia tanya lagi sampai 3 kali. Maka Rasulullah setelah itu mengatakan apa? Seandainya aku katakan iya, maka Allah akan wajibkan atas kalian. Dan aku takut kalian tidak akan mampu bisa melakukannya. Allahu Akbar. Coba lihat bagaimana sayangnya Rasulullah. Dan jelas ya, tidaklah sesuatu yang dilarang. Wa manahakum anhu syai'in. Tidaklah sesuatu yang Allah dan Rasulnya larang itu ya, illa kecuali di dalamnya terdapat perkara mudarat. Ya, artinya hal-hal yang dilarang itu ada mudarat di sana. Ada keburukan, ada sesuatu yang mendatangkan hal yang tidak baik untuk kita. Contoh, Allah larang, Allah dan Rasulnya larang minuman keras, khamar. Apa sebab dilarangnya ini? Di antaranya dia bisa merusak akal pikiran. Ketika akal pikiran manusia telah dirusak, maka dia tidak lagi mampu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Sehingga tidak jarang gara-gara mabuk dia mampu memperkosa, dia mampu membunuh, dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan fakhisah lainnya. Kenapa? Tidak ada lagi penetral atau juga penahan dalam dirinya, karena sudah dirusak. Sebagaimana orang yang kecanduan narkoba, dirusak akal pikir sehatnya, sehingga dia nekat berani mencuri, berbohong dan lain sebagainya. Ini perkara-perkara yang dilarang, tak lain tak bukan di dalamnya terdapat hal yang memudaratkan manusia. Allah dan Rasulnya larang mengkonsumsi atau memakan daging babi. Apa? Dibuktikan oleh para peneliti, ilmuwan-ilmuwan kesehatan menyatakan bahwasanya di dalam daging babi itu terdapat hewan ya, atau cacing pita katanya. Itu adalah yang berbahaya bagi tubuh manusia. Yang dia bisa mengganggu kesehatan manusia itu sendiri. Nah, Allah larang zina. Kenapa Allah larang zina? Karena di sana terdapat mafsadat yang besar. Ketika asal usul benih ya, keturunan itu karena hasil zina ini tidak jelas siapa bapaknya. Sehingga dikhawatirkan nanti anak ini bahkan dia bisa nikah berkeluarga dengan adik kandungnya sendiri. Kenapa? Karena perzinahan berlaku secara masal ya, banyak yang melakukan itu sehingga anak itu tidak jelas. Maka ini yang disebabkan dilarangnya perbuatan zina, belum lagi mendatangkan kecemburuan, bisa terjadi perbuatan buruk dan lain sebagainya. Jadi kalau kita telaah, kita lihat ya, hal-hal yang dilarang itu terdapat mafsadat. Sebaliknya ketika sesuatu itu diperintahkan, maka itu pada asalnya kebaikannya kembali kepada diri kita. Kita dianjurkan sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu yang kita kerjakan itu pada asalnya tidak ada manfaat bagi Allah. Bukan sesuatu yang Allah butuhkan, tidak. Bahkan dikatakan kalau kita semuanya satu bumi ini, tidak ada lagi yang menyembah Allah, tidak ada lagi mendirikan sholat, Allah tidak rugi. Tidak jatuh singgasana atau juga kekuasaan Allah, tidak. Ya. Yang butuh siapa? Kita yang butuh.
kita yang membutuhkan santapan rohani, ketenangan jiwa. Ya. Karena pada asalnya kebutuhan itu bukan hanya kebutuhan yang sifatnya lahiriah. Kebutuhan seperti sandang, pangan, papan. Tidak, bukan itu aja wahai saudaraku. Kalaulah itu, apa bedanya kita dengan hewan ternak? Atau apa bedanya kita dengan orang-orang di luar Islam? Tidak ada bedanya. Maka yang membedakan adalah ketika kita betul-betul menundukkan diri kita. Berserah diri, Islam kita, taslim. Berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Menjalankan segala perintahnya. Kita kerjakan semampu yang kita mampu. Dan untuk larangan, betul-betul kita tinggalkan. Karena pada asalnya larangan itu tidak kita lakukan. Ya, sebagaimana kita tadi mengibaratkan, kita berdiri di tempat ini dan datang kepada kita satu perintah dan satu larangan. Kalau kita tidak mengerjakan, pada asalnya kita kalau mengerjakan larangan itu, kita harus melakukan sesuatu yang lebih mahal daripada kita mengerjakan perintah. Contoh, seseorang dia mau ke klub malam. Tentu dia harus menyediakan hartanya. Dia harus pergi ke tempat tersebut. Dia harus membayar. Artinya mahal, mengeluarkan uang. Sedangkan satu lagi perintah untuk dia sholat berjamaah ke masjid, gratis. Dia masuk ke masjid juga gratis. Dia mengerjakan sholat gratis. Dia mendapatkan pahala dari kerjaannya tersebut. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kiranya ini jelas ya. Kita bisa melihat hikmah yang besar tentang perintah kerjakan dengan semampunya, larangan kita tinggalkan secara mutlak. Tak lain tak bukan kebaikannya kembali kepada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.